Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, bertemu kembali hari ini sesi ataupun slot kimia bersama dengan cikgu. Cikgu Fana dalam chemistry SPM. So, insyaAllah hari ini cikgu akan memberi sedikit ulasan berkenaan macam mana cara untuk menjawab. Okey, cikgu akan huraikan hari ini dua soalan insyaAllah. Yang mana soalan ni cikgu ambil daripada trial Kimia Negeri 9 2018. Okay, so bagi yang menonton cikgu, kat mana yang menonton, minta tolong komen adakah video jelas, adakah audio jelas. Boleh komen dekat bawah, menonton daripada mana. Mungkin daripada office, ataupun daripada sekolah, ataupun daripada rumah, ataupun daripada mana. Cuba komen dekat bawah. Okay. So, yang pertama, sebelum cikgu nak buat ulasan berkenaan dengan apa yang cikgu lukis dekat depan ni, cikgu nak huraikan dulu soalan sebenarnya. Ini adalah soalan trial kimia Negeri 9 2018 eh. So, kalau cikgu tunjuk dekat sini, nampak ke? Okay. Kalau tak nampak, cikgu boleh baca soalan ni. Soalan kata, rajah menunjukkan susunan radas berkenaan dengan elektrolisis. Soalan tanya, bahan manakah yang digunakan sebagai elektrolit? So, elektrolit ni kalau kita nak tunjukkan dia macam ni eh. Sebelum cikgu nak huraikan yang ni, cikgu nak huraikan dulu berkenaan dengan elektrolit. Cikgu beri contoh eh, kalau kat sini eh. Katalah kita ada, ini adalah bateri. Okay, lepas tu kita letak dekat sini adalah elektrol. Dan kita sambungkan dengan mentol kat sini. Okay, so yang ini adalah kita punya elektrod. Elektrod, kita celupkan di dalam elektrolit. Elektrolit tu maksudnya bahan yang duduk dalam ni. Yang mana kalau kita letakkan elektrolit yang betul, mentol kita dekat sini akan menyala. Jadi dalam soalan berkenaan dengan trial Negeri 9 ni, dia kata bahan manakah sesuai yang digunakan untuk digunakan sebagai elektrolit dalam ni. So, pilihan jawapan yang pertama, A adalah sukrosa, B adalah naftalena, C adalah asid hidroklorik, D adalah cyclohexana. Jadi, tips untuk menjawab elektrolit dekat bawah ni. Okay, elektrolit dia mesti ataupun kita mesti pilih daripada tiga keadaan sahaja. Yang pertama, benda yang dapat dijadikan sebagai elektrolit, yang pertama dia mestilah sebatian ionik dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Bila cikgu kata leburan tu maksud dia kita panaskan something sehingga dia lebur tapi tak ada air. Itu adalah leburan. Kalau aqueous maksud dia, sebagai contoh paling mudah, kita ambil garam tambah air, maksud dia akan jadi larutan ataupun larutan yang aqueous lah. Yang kedua, bahan yang boleh digunakan sebagai elektrolit sebenarnya adalah asid. Dan yang ketiga, bahan yang boleh dijadikan sebagai elektrolit sebenarnya adalah alkali. Jadi berdasarkan soalan yang diberi dalam trial Negeri 9 ni, sebenarnya bahan manakah yang sesuai untuk dijadikan sebagai elektrolit? So pilihan jawapan dia adalah A, B, C, D. Kalau kita perhatikan dekat sini, nampak ke tak nampak? C ni adalah asid. Jadi jawapannya adalah asid. So antara jawapan yang lain, A, B dengan D, ini semua adalah sebatian covalent yang mana kita tak boleh jadikan sebagai elektrolit. Kalau kita letak covalent kat dalam ni, maksudnya mentol tak akan menyala. Okay, itu soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua, yang ini berkenaan dengan elektrolisis sebenarnya. Ini adalah aplikasi elektrolisis dalam industri, kita ada tiga. So yang pertama adalah penyaduran logam, yang kedua adalah penyulinan logam, dan yang ketiga adalah yang ini, pengekstrakan logam. So sebelum tu, sebelum cikgu start, adakah semua ready untuk dengar? Okay, 2018 eh. Yang ni dah baca sekejap. Dah advance. Lainul Hariq, trial kimia 2018. Bukan 2019, nak tengok alert ataupun tak. Maksudnya ramai orang yang alert kat sini eh. Okay, Abu Bakar, Anis Atirah, thank you sebab menonton. Okay, sebelum cikgu start, okay kat sini eh. Dekat sini, yang ini 2018. Okay.
mungkin naik 2019 next year, kita tak tahu. Okay guys, ni sebagai contoh, dalam kes ni sebenarnya kita ada aluminium oksida. So bila kita ada aluminium oksida, sebenarnya formula dia adalah Al. Ini adalah aluminium oksida, oksida O. Jadi bila kita nak tulis formula, ingat kita kena ingat cas Al3 plus 3 daripada sini cikgu cross bawa dekat sini. Sementara 2 daripada oksida daripada sini kita cross bawa dekat sini. So apa yang kita akan belajar dalam pengekstrakan aluminium oksida adalah kita akan belajar macam mana cara untuk kita pisahkan aluminium daripada aluminium oksida. Maksud dia dekat sini, kita nak aluminium ni dia duduk jauh daripada aluminium oksida. Kita nak aluminium duduk dekat sini, oksida duduk dekat sini. Itu maksud dia pengekstrakan logam. Kita nak pisahkan aluminium daripada aluminium oksida. Okay, step yang pertama, macam mana kita nak pisahkan aluminium oksida? Bila kita nak pisahkan aluminium oksida, kita mestilah panaskan aluminium oksida sehinggalah dia lebur. Maksudnya kita kena panaskan dekat dia punya tingkat lebur. Barulah aluminium dan juga oksida ni berpisah. Jadi aluminium dia akan menghasilkan Al3+ dan O dia akan menghasilkan O2-. Okey. Masalah utama dekat sini adalah takat lebur bagi aluminium oksida sebenarnya tinggi. So takat lebur dia berapa? Siapa yang tahu takat lebur bagi aluminium oksida? Cuba komen dekat bawah. Teka apa tak apa. Dia punya keyword dia takat lebur aluminium oksida tu dia ribu. Tapi cikgu nak tanya berapa ribu? Siapa yang tahu? Berapa ribu takat lebur aluminium oksida? Ada tak orang yang tahu? Takat lebur aluminium oksida ni tinggi, tapi berapa tinggi? Cuba komen dekat bawah. Siapa yang tahu? Takat lebur aluminium oksida. Cuba komen, ada tak yang tahu takat lebur aluminium oksida dia punya keyword dia ribu? Berapa ribu? 1000, 2000, 3000, 10000. Parit Bunta. Anis Maisarah daripada Parit Bunta. Rasanya tak ada orang tahu ni. Okey, takat lebur aluminium oksida sebenarnya adalah 2000 degree Celsius, 2000 something. Okey, disebabkan takat lebur aluminium oksida ni tinggi, jadi kita perlukan satu bahan untuk kita masukkan di dalam aluminium oksida supaya takat lebur aluminium oksida ni jadi lebih rendah. Jadi bahan yang cikgu maksudkan sebenarnya kita akan masukkan satu bahan iaitu cryolit. Okay, so once kita masukkan cryolit dalam ni, apa yang berlaku? Takat lebur aluminium oksida daripada 2000 dia akan drop menjadi 800 degree Celsius. So maksudnya bila kita panaskan dekat suhu 800, aluminium oksida terus bercerai menjadi Al3+ dan juga O2-. Okay, so kalau kita perhatikan dalam ni aluminium oksida dekat sini kita akan letak dengan soalan bagi dekat kita. Dalam ni dia letak dengan leburan aluminium oksida tau. So bila dia kata leburan plus dengan cryolit, maksudnya aluminium oksida tu dah bercerai. Maksudnya dalam ni kita ada, cikgu tulis dalam ni kita ada Al3+ dan juga O2-. Okay, so apa yang berlaku? O2- ni sebenarnya dia adalah anion. So konsep dalam elektrolisis, anion sebenarnya dia akan bergerak pergi ke anod. Sebab apa dia bergerak pergi ke anod? Sebab kalau kita perhatikan O2- sebenarnya dia ada charge. So bila dia gerak pergi ke anod tu dia ada satu tujuan, iaitu tujuan dia sebenarnya dia nak nyah charge. Maksudnya bila dia gerak pergi ke anod ni, maksudnya 2- ataupun cas yang dekat atas ni, dia kalau boleh dia nak hilangkan cas. So, bila sampai dekat anod, cikgu boleh kat sini. Bila sampai dekat anod, apa yang berlaku? O2- dia akan buang cas. So, bila kita buat persamaan, cas ni kita hilangkan. Dalam kimia yang sebelah atas adalah cas Sini adalah cas. Jadi bila dia sampai dekat anod ni, cas ni pun hilang. So dia akan hasilkan O. Dah tak ada cas. Tapi cara nak menulis oksigen, disebabkan oksigen ni dia hadir sebagai gas.
Jadi bilangan yang dekat bawah ni kita mesti letak 2. Sebab itulah dekat O ni cikgu akan letak O2 macam ni. Sebab dia adalah gas yang dui atom. Okey, bila kita nak balancekan equation, O ada 2, O ada 1, jadi cikgu akan letak 2 dekat depan. So nak balancekan dari segi charge, elektron love positif dan satu lagi elektron negatif. Nampak negatif, jangan letak elektron kat sebelah sini, letak elektron jauh daripada sini. So kita akan letak 4 elektron sebab kat sini adalah 2 darab 2, kita akan letak 4. Okay, so ini dekat anode eh. Kalau kita perhatikan Al3+, dia akan bergerak pergi ke kiri. Kiri ni sebenarnya dia adalah katod. Sebab apa dia bergerak pergi ke katod? Sebab yang ini adalah kation. So konsep kation, dia akan bergerak pergi ke katod dengan harapan sama macam tadi, sebenarnya dia nak buang cas. Jadi bila sampai dekat katod, apa yang berlaku? Al3+ dia akan nyah cas. Nyahkan cas ni, maksudnya Al dah tak ada cas, so kita akan tulis macam ni je lah, Al. Tapi dari segi bilangan, aluminium dia tak hadir sebagai gas, dia hadir sebagai logam. Logam tu dia berada dalam keadaan atom. Jadi cikgu tak perlulah letak 2 kat sini. Okay, so bila kita nak balancekan equation, Al kat sini ada 1, Al kat sini ada 1, so kita tak perlu buat apa-apa. Cumanya dari segi elektron, soalan cikgu kata tadi, elektron love positif, elektron hate negatif. Soalan cikgu, dalam kes yang dekat sini, kita nak letak elektron di sebelah kiri ke sebelah kanan? Cuba komen dekat bawah. Okay, untuk aluminium dekat katod ni, Al3+, aero jadi Al. So soalan cikgu, elektron kita nak letak di sebelah kiri ke di sebelah kanan untuk kita balancekan equation? Cuba komen dekat bawah. Kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Anis Atirah dia cakap di sebelah kiri. Kiri ataupun kanan? Kiri. Intan Dayani pun cakap di sebelah kiri. Afiq Adnan pun cakap di sebelah kiri. Kiri ke kanan? Khairul Izwan dia cakap excellent. Okay, so sebenarnya ni elektron love positif. Jadi kita nampak positif dekat sini, maksudnya elektron kita kena letak di sebelah kiri sebab kita nampak positif dekat sini. Jadi cikgu akan letak 3 elektron dekat sini. Okay, so balance equation settle. So bila kita dah settle dekat sini, sebenarnya daripada persamaan setengah ion dekat anode dan katod, sekarang ni kita kena buat satu lagi persamaan, iaitu kita namakan sebagai persamaan ionik. Dia sebenarnya nak jawab soalan ni berkenaan dengan 72,000 gas oksigen terhasil, kita kena buat dulu persamaan ionik sebenarnya. Okay, so bila kita sebut berkenaan dengan persamaan ionik, ni persamaan setengah, ni persamaan setengah. So persamaan ionik ni sebenarnya adalah combination antara persamaan setengah anode dan persamaan setengah katod. Jadi, macam mana cara kita nak buat? First step, kita akan letak aero dulu. Second step, kita akan tengok sebenarnya adalah elektron. Elektron. Okay, syarat untuk buat persamaan ionik sebenarnya kita tak boleh letak, cikgu tulis ni. Tak boleh, alamak, tanah, tulis ni, beli kat sini. Tak boleh letak elektron. Elektron. Jadi apa yang kita buat, kalau kita perhatikan, yang di sebelah atas elektron duduk sebelah kanan, yang di sebelah bawah elektron duduk sebelah kiri. Jadi sebenarnya kita nak cancelkan elektron ni, nak buang. Tapi masalahnya dekat sini 4, dekat sini 3, bilangan dia tak sama. Jadi kita tak boleh terus potong. Faham tak cakap apa? Cuba komen kat bawah kalau faham. Kat sini elektron ada 4, kat sini elektron ada 3. So soalan cikgu, macam mana cara untuk kita buat supaya elektron atas dan elektron bawah adalah sama? Macam mana kita nak buat? Sebab bila kita nak tulis persamaan ionik, kita tak boleh tulis elektron ni. So kalau boleh kita nak buang lah elektron kiri, elektron kanan ni nak buang. Tapi masalahnya satu ada 4, satu ada 3.
Macam mana cara kita nak cancelkan dua-dua ni? Cuba komen dekat bawah. Cuba komen dekat bawah. Macam mana kita nak cancelkan elektron? Okay, bila persamaan ionik, tips yang penting kat sini eh, tak boleh letak elektron. Tak boleh letak elektron. Kita kena combinekan dua-dua ni. Tapi masalah kita sekarang satu, di sebelah kanan kita elektron ada 4. Di sebelah kiri kita elektron ada 3. Jadi, macam mana cara untuk kita nak cancelkan semua ni? Step dia senang je. Yang atas sebenarnya kita kena darab dengan 3. Okey, sementara persamaan yang bawah kita kena darab dengan 4. Kebalikkan je lah. Bila kita darab, apa yang berlaku? Bila kita darab, 4 ni, 4 darab 3 akan jadi 12. Betul? 3 darab 4 dapat berapa? 3 darab 4 samalah macam atas juga. Kita akan dapat 12. So, bila ada 12 dan 12, barulah kita boleh potong. Then, kita akan combinekan semua persamaan di sebelah kiri. Kita tulis kat sini. Semua persamaan di sebelah kanan, kita akan tulis dekat sini. Okay? Tapi nak elakkan kita careless, cikgu sarankan yang atas ni kita terus darab eh. Darab 3 kan? Cikgu tulis 3 sini. 2 darab 3, maksudnya 6 ni, dia akan jadi 6 lah. Sini 4. Sini 4. Okay? Jadi sekarang ni semua yang di sebelah kiri, cikgu salin balik kat sini. 6O2-. 6O2-. Tulis elok-elok. Tambah dengan 4Al3+. 4Al3+. Okey, jadi dah tak ada. Di sebelah kanan cikgu 3O2. 3O2. Tambah 4 aluminium. Inilah jawapan dia. Okey. Belum jawab soalan lagi, tak habis lagi sebenarnya. Okey, kita baru cikgu pandang sini. Kita baru buat persamaan. Nampak ke kat bawah ni kalau cikgu nak conteng lagi? Dah tak nampak kan? Okey, persamaan ni sekarang cikgu akan tulis kat atas ni. Cikgu akan salin balik persamaan ataupun cikgu padamlah gambar ni. Cikgu padam gambar ni jap. Okey, soalan cikgu tak padam. Soalan dia yang ini eh. Okey, so cikgu akan tulis yang ini 6O. 6O2 minus tambah 4Al3+ 0 3O2 tambah 4Al. Okay. Bagi yang menonton cikgu, kalau ada sesiapa yang nak SPM eh, sama ada 2018 ataupun 2019, boleh komen dekat bawah untuk tim kita bantu, untuk kita invite kepada kita punya special Facebook group Kuasai A+ Sains Sulin SPM. So bagi yang menonton cikgu, kalau ada yang nak SPM tahun ni ataupun tahun depan dalam aliran Sains Sulin, boleh komen dekat bawah eh. Okay, kita back kepada soalan. So sekarang ni yang ini cikgu salin balik dekat atas. Okay, soalan kata sebenarnya dalam soalan ni cik, kita akan jawab soalan ni menggunakan satu teknik yang kita namakan sebagai teknik U. Teknik U, senang je. Semua soalan calculation dalam kimia, insyaAllah kita boleh guna teknik U. Minimum markah 3, maksimum markah adalah 6 kalau kita guna teknik U. Okay, so kalau nak tahu teknik U tu apa, cuba komen dekat bawah. Siapa yang pernah dengar berkenaan dengan teknik U? Ramai juga yang menonton. Afiq Adnan, thank you sebab menonton. Intan Malkis Azmi, Nur Atira, Muhammad Taufik. Siapa lagi menonton ni? Nur Elisa, Wafa Uzma, Abu Bakar, Muhammad Azmi, Khairul Izwan, Intan Dayani, Anis Maisarah. Okay, thank you sebab menonton eh. Okay, so sekarang ni kita back kepada soalan. Soalan kata 72,000 DM³ gas oksigen terhasil. Bila kita baca soalan, kita terus tulis dekat sini.
kita kena cari ni, mana satu gas oksigen dekat sini? Ah, mana satu gas oksigen? Gas oksigen duduk sebelah kiri ke sebelah kanan? Cuba komen dekat bawah. Soalan cikgu, dalam persamaan ni, gas oksigen berada di sebelah kiri ke sebelah kanan? Gas oksigen berada di sebelah kiri ke sebelah kanan? Cuba komen kat bawah. Gas oksigen. Gas oksigen berada di sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Anis Atirah kata di sebelah kanan. Gas oksigen. Gas oksigen, ni oksigen juga. Ni pun oksigen juga. Soalan cikgu, gas oksigen berada di sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kanan, sebelah kanan. Yes, sebelah kanan tau. Yang sebelah kiri ni sebenarnya benda ni bukan gas oksigen ya. Eh, sebelah kanan pula. Yang sebelah kiri ni, yang ini nama dia adalah oksida. Tapi dia bukan dalam keadaan gas. Dia dalam keadaan ion sebab dia ada cas. Jadi bila cikgu kata gas oksigen tu dia mesti dalam keadaan molekul. Jadi gas oksigen sebenarnya ni. Inilah oksigen kita. Okay, so kita bila kita baca soalan 72,000 dm cube, kita terus tulis kat sini. 72,000 dm. Lemak, jap saya tulis elok. 72,000 dm kuasa 3. Gas oksigen terhasil dalam elektrolisis aluminium oksida. Soalan tanya, berapakah bilangan atom aluminium yang terhasil? So bila dikata aluminium yang terhasil, bila disebut je hasil, sebenarnya kita dah tahu benda tu mesti berada di sebelah kanan. Jadi sekarang ni soalan kata kita nak cari bilangan atom. So bilangan atom tu dia punya keyword dia adalah no. No sama dengan tanda soal. Okay, so bila kita nak guna teknik U teknik U macam ni je. Step yang pertama, apa yang kita ada? Kita ada yang ini. Jadi cikgu akan tulis dia sebagai start. Benda yang kita nak cari apa? Benda yang kita nak cari adalah benda ni. Jadi cikgu akan tulis ini sebagai end. Okay, so sini start, sini end. Jadi kita akan lukiskan sekarang. Cikgu padam sikit kat sini. Jadi sekarang kita akan lukiskan U daripada start pergi ke end. So start kita kat sini . Start, pergi sana, pergi sana, pergi sana. Macam tu. Itulah maksud dia U. Okay, so daripada yang kita ada start ni kat sini kita kena pergi kat bawah. So bawah ni sebenarnya adalah ruangan untuk mole. Okay, yang ini lepas kita sampai je kat bawah, kita kena pergi sana. Pergi sana nampak tak selevel. Maksudnya sama je dalam dia. Maksudnya yang ini pun mole juga. Macam tu. Okay, so bila kita nak kira, dekat sini kita akan pakai triangle. Cikgu lukis macam ni lah. Okay, so mole sebenarnya berada bawah di sebelah kiri. Dekat sini mole. So dekat sini adalah isi padu. Sementara kotak yang dekat bawah ni adalah isi padu molar. Dalam soalan, soalan dah bagi sebenarnya isi padu molar kita adalah 24. Jadi cikgu akan isi je terus dekat sini sebenarnya adalah 24 dm kuasa 3. So ruangan isi padu yang kat atas ni kita isilah, dia dah bagi 72,000 dm cube. Jadi cikgu tulis sini 72,000 dm kuasa 3. So dm dengan dm dah sama unit, kita boleh terus bahagi je. Kita nak cari mol, tutup mol. So mol sama dengan 72,000 bahagi 24 dapat berapa? Cuba komen siapa yang laju. 72,000 bahagi dengan 24 dapat berapa? 72,000 dm cube bahagi dengan 24 dapat berapa? Adakah yang mengira? 72,000 bahagi dengan 24 kita dapat berapa mol? Berapa mol kat sini? Senang je. 4 darab 3 12. 2 darab 3 6. So 12 masuk 1. Maksudnya kita akan dapat sebenarnya, siapa yang kira cuba check tengok betul ke tak, kita akan dapat 3,000 mol untuk oksigen yang dekat sini. Okay,
So sekarang ni, daripada mol oksigen ni, kita nak cari yang ini tau. So apa yang kita akan buat, kita akan menggunakan nisbah mol. Cuba tengok. Oksigen kita ada 3 mol, nisbah dia. Kalau oksigen 3 mol, aluminium kita ada 4 mol. Okay, nisbah dia 3, nisbah 4. Kalau yang ni 3, yang ni 4. Soalan cikgu, kalau yang ni 30, yang ni berapa? Cuba komen kat bawah. Kalau yang ni 30, yang ni berapa? Ni 3, yang ni 4 kan? Jadi kalau yang ni 30, yang ini adalah 40 lah. Kalau yang ini 300, yang ini berapa? Berapa ratus? Cuba komen kat bawah. 400. Kalau yang ini 3,000, jadi dekat sini berapa mol? 4,000 lah. Senang je kita tengok. Jadi kat sini jawapan dia 4,000 mol. Okay? So bila kita dah ada mol, sekarang ni nampak tak? N dia ataupun last kali sebenarnya kita nak mengira no. No tu adalah bilangan atom. So macam mana cara nak mengira no? Sebenarnya kita akan menggunakan formula dia adalah no na. No na. No na. Okay. Mol sama je. Mol mesti duduk bawah sebelah kiri. Saya fikir dah. Mol bawah sebelah kiri kat sini. So formula yang kita akan guna adalah no na. No dekat atas, na dekat bawah. Na ni sebenarnya dia adalah pemalak Avogadro. Nilai dia adalah 6.02 darab 10^23. Okay, so bila kita nak kira no, kita tutup no. No, formula dia adalah mol darab dengan na. Jadi mol kita tadi, kita dapat 4,000. Kita darabkan dengan 6.02 darab 10^23. Cuba komen dekat bawah dapat jawapan dia apa. So itulah jawapan dekat sini. Jadi dalam soalan trial jap. Dalam soalan trial Negeri Sembilan 2018 ni, Negeri Sembilan 2018 ni, soalan bagi macam ni eh. Dia adalah soalan objektif. Okay, soalan ni cikgu boleh cakap kalau kita ada 10 orang, 9 orang akan salah. Ataupun kalau kita ada 10 orang, 10-10 orang akan salah. Tak tahu nak kira macam mana. Itu yang cikgu tunjuk. Jalan kerja dia kuat panjang juga. Tapi banyak benda kita boleh belajar lah melalui soalan ni. Okay. So, soalan dalam pilihan jawapan dia bagi A. Pilihan dia A adalah 1.2040 darab 10^27. B, jawapan dia 1.3545 darab 10^27. C, jawapan dia 1.8060 darab 10^27. Dan D, jawapan dia adalah 2.4080 darab 10^27. Jadi, jawapan dia berapa? Kita tekan calculator eh. 4,000. Kita tekan calculator, dapat berapa? 4,000 darab 6.02 darab 10^23. Tak payah darab ni je. 4,000 darab 6.02 je. 4,000. Ramai yang komen. Betul. Dapat berapa? Jawapan dia adalah D sebenarnya. Okay. So bagi yang menonton, thank you sebab menonton. InsyaAllah malam ni cikgu akan buat live lagi. So bagi sesiapa yang nak belajar lagi, okay, nak belajar chemistry, nak belajar admaths, nak belajar physics, berminat untuk belajar dan nak SPM sebenarnya untuk tahun ni ataupun tahun depan, boleh komen dekat bawah untuk kita invite kepada kita punya special Facebook group Kuasai A Plus Sains Sulin SPM dan juga kita punya group Telegram. So dalam group tu sebenarnya kamu boleh belajar macam-macam lagi sebenarnya. So video pun kita kongsikan pelbagai bentuk video dari segi pengajaran, dari segi tips. Okay, so sesiapa yang kenal ataupun yang ada anak nak SPM tahun ni ataupun tahun depan boleh komen dekat bawah, nanti tim kita akan bantu. Okay, so sebelum tu, sebelum cikgu terlupa, jangan lupa esok sebenarnya kita ada open day. So di PTTI Section 6 Bandar Baru Bangi. So bagi sesiapa yang nak tahu ataupun nak dapatkan sesi consultation secara percuma, boleh datang esok daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 5 petang. Alright, so itu je. InsyaAllah malam ni cikgu akan sambung sesi live. Alright, thank you, bye.